A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim pasti menginginkan malam penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentu lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut karena ibadahnya rutin dibandingkan dengan orang yang beribadahnya jarang-jarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keistimewaan Lailatul Qadar yang begitu utama dari malam-malam lainnya. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim ini sudah menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. An-Naqai mengatakan, amalan ini Lailatul Qadar, amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Malam penuh berkah ini adalah malam Al-Qadar dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Yang keikat dan juga Ar-Ruh yaitu Malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Istimewaan Lailatul Qadar dengan turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis zikir, yaitu majlis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat tersebut. Yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Yang dimaksud salam dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Demikianlah kata Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah pada malam tersebut. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Ta'ala berfirman, Fiha yufraku kulli amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhaqaq, Ad-Dhahhak, dan ulama salaf lainnya. Namun perlu dicatat, sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Ajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Dan akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir kami di bulan Ramadan dengan amalan saleh. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.